cinta, harapan, takkan ada yang tahu rahasia di dunia. Ken-ken kabare, beli-beli, beli jamu rasa kedondong. Ketemu lagi dong dengan saya Bobby di acara Aribo Cari Pemandu Terbaik. Pasti gue lah, pasti beres. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya tentunya. Sekarang kita mau berangkat ke kota Bali. Aduh, lidah saya ribet ngomong kayak begini ya. Senang sekali. Nah pemirsa, ini adalah hari kelima di minggu ini. Dan tentu saja hari ini kita mau berangkat ke kota Bali. Kita lihat audisi di sana. Yuk, ken-ken kabare, kabare ken-ken, ken-ken aro, ken siapa, ken semuanya. Monggo. Biaya keluarga, dan di samping itu membutuhkan untuk di rumah, karena saya tidak punya rumah. Saya kerja dari dulu, Pak, nggak pernah ini menerima gaji banyak. Saya kepingin menerima gaji yang agak lumayan. Ya, membahagiakan anak-anak saya. Ya, terus terang tergiur sama ini ya, hadiahnya. Karena saya ingin membantu suami untuk membiayai kelanjutan pendidikan anak saya. Masak bisa, apa bisa, iniin mobil juga bisa, semua kerjaan saya. Suami saya tidak bekerja, saya pun sudah tidak bekerja lagi. Kalau beli-beli bisa lihat, wajah saya ini sekarang agak sedikit menghitam. Kenapa menghitam? Tidak saya ribet ini ngomong Bali. Pemirsa, daripada saya ngejelasin yang gak penting, karena saya kebanyakan berjemur di Bali ya. Kalau gitu yang penting ini, kita lihat yang berikut ini. Motivasi para peserta audisi di kota Bali. Ya, yuk, ya, yuk, ya, yuk, yuk. Yuk. Satu sampai tujuh. Silahkan maju dan langsung aja untuk di audisi. Untuk meringankan perekonomian keluarga kami yang memang pas-pasan sih. Supaya dapat menjadi pembantu Mas Ari, Bibo. Saya ingin mengabdi, yaitu sesuai yang diinginkan oleh Bapak Ari Wibowo. Seumpama seandainya saya keterima nanti juga untuk biaya anak-anak kami sekolah. Harapan saya nanti saya kalau terpilih menjadi pembantunya Mas Ari, saya akan menjadi pembantu yang setia. Jika saya berhasil nanti, saya akan gunakan uang itu, ya, akan saya gunakan sebaik mungkin.
semangat gak? Semangat ya. Kalau tetap semangat, tetap diam di tempatnya aja, jangan berdiri karena kita akan nyamperin kalian di situ ya. Vicky, sekarang lo mau tanya-tanya sama ibu Bu di sini gak? Barangkali kita mau tanya dia, motivasi dia kenapa pengen ikutan lari bawa jadi pembantu ini. Mau tanya? Motivasinya apa ya? Mau tanya ya. Oke, ibu namanya siapa ibu? Kenapa kabarnya? Dari Jakarta. Ibu cakap Bali bisa? Bede-bede sedikit. Bede-bede kalau di Jakarta pakai Bali ibu. Ibu sama tanya, ibu motivasinya kayak ikutan lari bawa jadi pembantu ini apa? Masak apa yang paling kamu bisa? Kak, masak makanan Bali bisa. Sekarang aku tanya, bumbu sayur lodeh apa? Bumbu sayur lodeh. Sayur lodeh? Sayur lodeh itu bahasa Balinya apa? Hah? Kok lu malah nanya gue? Sayur lodeh itu sayur santan, sayang. Oh, sayur nangka. Bumbu bahasa kentok. Ya, yang pertama kan, kalau ada dunia, kita pasti bisa belajar. Kalau saya di rumah ya biasa saya nyapu, ngepel, cuci piring gitu biasa. Terus saya juga senang dengan jurnal, jadi saya bisa mata-mata tangan. Coba ngajar bisa bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya panas apa? Panas? Atsui. Atsui? Bukan. Asene mate. Kamu bisa masak? Bisa. Bisa? Masak apa yang paling kamu suka? Ya, karena saya udah janda, sekarang dua nasi kuning. Ya, biaya nggak kuliah, nggak beli, nggak kayak saya nggak sekolah. Misalkan ibu memilih, ya. Dia lah memilih suami saya. Senang banget. Wah, ini calon istri penyeleweng kayaknya. Kebetulan saya juga punya pengalaman kerja di luar negeri selama 13 tahun. Saya sebagai asisten dengan orang asing. Kepercayaan dari Mas Ari Wibowo dengan gaji yang 10 juta itu saya ingin membangun sebuah sekolah taman kanak-kanak, itu cita-cita saya. Saya akan membiayai, ikut membantu perekonomian orang tua saya. Saya pengen merubah nasib. Mau jadi pembantunya Mas Ari Wibowo, harapan saya kalau menang. Kalau saya menang, saya mau nabung uang buat biaya anak saya dan saya kepingin naik haji. Saya memang dari kecil hidup mandiri. Sejak kecil saya sudah ditinggalkan oleh ayah saya. Hanya orang tua saya, ibu saja yang masih, bapak saya udah nggak ada. Demi ayah saya juga, demi keluarga saya ikut audisi ini, saya semangat untuk bisa mengikuti audisi ini. Bli-bli, nah
beli. Kalau misalnya beli melihat episode ini, banyak sekali saya dan Vicky penampakan di sana. Loh, kok jadi Madura? Pemirsa, banyak sekali wajah saya dan Vicky di sana. Kenapa? Karena saya berdua menemani semua para peserta itu untuk menduduki stratus besar. Silakan lihat kehebohan di sana. Pasti di dapur terus kamu kerjaannya. Makan ya. Enggak dimasak, dimasak tapi nyobainnya. Cobain terus sampai habis. Saya bisa betulin genteng, bersihin lagi, nyetir, bersihin kebun, terus apa lagi, macam-macam pokoknya. Kayak ada pengalaman baru, insya Allah kalau pertama kita bahasa mengenai pengalaman. Mungkin saya juga pergi sih, nama modal ya. Jadi kita sudah ikut ini, supaya anak saya bisa selamat. Oke, namanya siapa? Isa? Ini coba pada depan. Ini gua ini namanya. Cowok di mana-mana Purwanto. Purwanto Sumo Hadi Yotno Negoro. Ini siapa? Namanya siapa? Boleh dibaca di sini. Purwanti katanya. Iswanti ke sini umurnya berapa kalau boleh tahu? 33. Sudah berkeluarga? Ya. Saudara sama tukul. Sebentar, mas dari depan, kok dari sini kayak tukul ya? Jadi teman gue. Iswandi, saya mau tanya motivasi kamu ikutan ini apa? Iya, pertama motivasi saya kesini mengikuti audisi pembantunya Mas Ari Wibowo. Satu, yaitu untuk secara mempunyai pendidikan yang namanya pembantu pendaftaran di Bali khususnya. Aduh, kok ngantuk? Udah, Pak. Piye to, Pakmu? Oke, terus ada geling ini yo buat Pak RT kita, Bapak Iswandi. Iya, yeah. Mudah-mudahan dapat terpilih apa ya? Iya, kita akan istirahat sebentar, makan siang. Dan untuk peserta yang sudah distempel kartunya jangan kemana-mana karena akan diberikan pengalaman ya. Oke, saya permisi dulu sama Vicky. Lambaikan tangannya dulu buat cewek-cewek yang di depan. Kita akan balik lagi ya. Terima kasih. Pemirsa, saya bukan kebelet, tapi saya deg-degan. Saya pengen lihat siapa sih yang menjadi 100 besar. Yuk, dilihat aja, silakan. Peserta yang masuk dan harus maju untuk besok. Yang menang langsung maju ke depan, yang masuk 100 besar ini ya. 57. 350. 05, nomor 5. 300. Stamina saya dan saya akan mengeluarkan semua kemampuan yang ada pada diri saya. Persiapan saya berjuang. Mungkin ntar malam istirahat yang cukup. Saya akan menguras tenaga saya mungkin pada hari esok untuk melawan saingan saya. Saya akan menambah pengetahuan yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk menjadi pembantu Pak Ari Wibowo itu sendiri. Dengan ridho Allah, saya akan mempersiapkan nomor satu mental saya untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Siap menang atau siap kalah. Jadi kita harus siap. Kemudian fisik saya juga harus istirahat. Saya sudah siap. Saya akan menyiapkan terutama untuk mental saya untuk Pak Ari Wibowo. Saya siap menjadi pembantu Pak Ari. Karena saya mau istirahat sebentar biar besok saya bisa jawab yang benar. La la la.
siap ikuti pertandingan hari ini? Udah siap. Oke. Mungkin ini kamu boleh tanya perempuan, saya tanya laki-laki. Kan mereka udah mau tahu hari ini ada pertandingan. Kita tanya kesiapan mereka bagaimana untuk mengikuti audisi terakhir hari ini ya. Bapak persiapannya apa buat mengikuti pertandingan hari ini, Pak? Persiapannya biasa-biasa aja dah. Yang jelas di sini persiapan mental ya, yang jelas itu. Tapi kalau untuk pekerjaan yang lain, siap ini ya? Siap. Dimohon berdiri untuk kelompok ketumbar 1 sampai ketumbar 5. Sudah siap? Oke, minta bantuan hitung sama-sama dan sama teman-teman di belakang. 1, 2, 3. Ibu sekarang kerja jadi apa, Bu? Direktur. Direktur itu direken batur, katanya waktu batur. Saya mengalami. Memang anak saya 5. Kehidupan kan lama-lama gak apa-apa. Murah. Sekolah juga anak saya perlu biaya, makanya saya ikut audisi. Kita udah dapet nih 100 orang dari Bali. Selamat ya. Tapi jangan seneng dulu, karena tadi kita lihat ada beberapa yang sudah mendapatkan tugas dari para dewan juri. Mau lihat tugas-tugas yang lainnya? Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, terus saksikan Aribo Cari Pembantu Terbaik. Nah, di SCTV dan jam yang sama hari Senin depan. Masih bersama saya, Bobby. Jangan kemana-mana. Cak 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 gung 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 cak 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 gung. Jangan tanya padaku, aku gak mau tahu. Biarkanlah semua berjalan adanya. Apa yang aku rasa takkan pernah kusangka. Biarkanlah semua berjalan adanya. Semua orang bertanya.